senang saja anak. Bila datang soalan ni, saya sarankan you all tekan calculator sahaja. Sebab bila you all tekan calculator, terus tulis pada ruang jawapan. Okey, saya kongsi sikitlah ya. Bagaimana nak tekan calculator? Saya terus tengok kat sini pada ruang jawapan kita. Saya kongsikan sedikit bagaimana kita nak tekan calculator. Pertama sekali, anak. Kita tengok persamaan A. Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 7X tolak 2. So, kita tekan 2. Mesti tekan alpha X. So, X kita adalah pada bracket ni. So, dia keluar X. 2X kuasa 2. So, kuasa 2. Kemudian, tolak 7 alpha X tolak 2. Okey. Tengok, check. Persamaan pada kalkulator ni sama tak dengan persamaan pada soalan. Okey, apa you buat? Kemudian you tekan sama dengan. Kemudian you tekan calculate. Okey, nampak tak dia keluar X? Apa? Punca apa tanda soal. So kita uji Katalah kita letak X negatif 2. So kita tekan negatif 2. Kita tekan sama dengan. So you all dapat 20. Jadi Y tu 20. Bila kita tengok pada table yang diberi jawapan ni, betul lah. Bila X tu negatif 2, Y tu dapat 20. Maksudnya persamaan kita betul. So apa nak buat yang seterusnya? Kita tekan je calculate. You all belajar menekan calculate So you all tekan negatif 1.5 sama dengan. So dapat jawapan 13. Tulislah 13. Dekat ruang jawapan kotak ni tau. Bukan tulis pada ruang atas Mesti belajar menulis pada ruang jawapan. Okey, lepas tu calculate lagi. Calculate. X, kita nak cari nilai apabila X 3. So 3 lah. 3 sama dengan. So kita dapat negatif 5. So dah dapat 2 markah dekat situ. Boleh faham anak-anak? Boleh kan? Boleh. You all dah biasa ke guna kat edit? Dah biasa. Dah biasa kan? Okey. Kemudian saya nak ajar yang ni. Apabila datang soalan macam ni, B. Dengan kita nampak mudah tau. Dengan menggunakan skala 2cm kepada 1 pada 4cm dan 2cm kepada 2. Tapi saya nak you all faham ini. Negatif 2 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan 5. So skala kita pastikan kita punya graf wujud nilai negatif 2 sampai 5. Ni you all kena faham. So saya terus berkongsi kepada awak bentuk graf. Okey, dia nampak ni bentuk graf kat sini. Okey. So, dalam exam, kami akan check skala dulu. So, kalau skala betul, maksudnya wujud negatif 2 ada, 5 ada, terus dapat P1. Satu markah dekat sini. Skala semua betul lah. Julat semua betul 1, 2, 3, 4, 5, 10, semua betul. Okey. Bila melibatkan plotting? Kalau melibatkan plotting anak-anak, ini dia buat pangkah. Kalau tanya saya, okey, kalau tanya saya, saya sarankan you all buat dalam bentuk dot. Dalam bentuk dot lah. Maksudnya, saya tak nak you all buat pangkah. Sebab, bila dalam dot, katalah garisan awak buat guna tangan tu, agak kena je pada dot macam ni, terus dapat markah. Tapi kalau you buat pangkah, katalah lukisan you macam ni, you buat tak kena sangat dekat tengah-tengah ni, hilang satu markah. Berbanding dengan dot, okay, berbanding dengan dot, contoh. So dia kena macam, kita nampak tak ni? Tapi nampak tak dia kena dekat dot tu. Nampak saya fokus Dia kena dekat dot tu saja kita dapat markah. Sebab tu kalau you all tanya saya, saya memang suruh anak murid saya buat dalam bentuk dot lah. Kalau pangkah ni boleh buat, cuma pastikan kena betul-betul tengah kat sini
Mesti kena betul-betul tengah kat sini. Kalau tak kena, tak boleh. Okey, itu cara dia lah. Kemudian, okey, ni contoh eh. Ini adalah contoh graf yang cantik lah. Dan kena faham, bila graf yang melibatkan curve, curve macam ni okey tau, curve macam ni okey. Tapi kalau dia melibatkan titik yang macam ni, so graf yang kita lukis mesti curve macam ni, mesti macam ni. Bukannya bila ada dua titik macam ni, bukannya garis lurus, sorry, garis macam ni. Tak boleh lah, tak boleh. Dia mesti curve. Kemudian satu lagi, nampak tak dia habiskan kat sini? Jangan suka-suka, oh nak buat lebih. Tak boleh. Hilang satu markah N dekat situ. So, graf ni sangat mudah untuk you dapat markah. You tak payah lebih, you tak payah kurang. Buat tepat-tepat sahaja. Ha, tepat-tepat sahaja. Okay. Lepas tu plot macam biasalah ya. Saya rasa you all boleh buat, tak ada masalah kalau siapa yang buat. So, dekat sini, saya rasa ada jawapan dia ni. Okay, tapi sekejap lagi kita tengok pada jawapan dia. Kita tengok sini eh. X sama dengan 4.5. So katalah ni graf kita, X sama dengan 4.5. Okay, ambil pembaris. Saya ambil pembaris kat sini. 4.5 adalah di sini. Saya nak ajar awak cara menjawab ni. Saya punya pembaris tak center sekejap. Okay, so 4.5 adalah di sini. Buat garis putus-putus macam saya buat. Okay, kemudian terbalikkan pembaris awak tu. So kalau kita tengok, dia punya jawapan adalah dekat sinilah. Okay, contoh eh, contoh. Jawapan dia mungkinlah berbeza sedikit lah eh, dengan awak, sebab saya ni guna ni. Saya nak tekan dekat sini. Jelas dekat sini. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, tengok sini. 7 berapa? Kalau tengah ni 7.5. So, jawapan dia mungkin 7.4. Mungkin 7.3. 7.45 mungkin. Jadi jawapan ini sahaja yang diterima. You tak boleh letak 7.4 7.5 sebab dia tak menyentuh 7.5. Kena faham kat situ eh, untuk meletakkan nilai paksi Y. Boleh? Anak-anak boleh follow kat sini? Boleh. Kesalahan yang selalu kita buatlah eh. Okey. Lepas tu kita tengok pula bila soalan dia kata cari nilai X apabila Y sama dengan 12. Okey. Y sama dengan 12. So kita tengok sini. Y sama dengan 12. Okey, saya guna warna biru kat sini. 12 eh. 10, 11, 12. So kat sini. So sebenarnya ada dua nilai lah. Saya punya ni lari sikit lah. Lebih kurang. Okay. So kalau saya terbalikkan, dia nak nilai positif. So kita jangan abaikan je nilai negatif kita ni. So kita tengok nilai positif kita kat sini. Macam ni dapat tepat ni. So 4.9 lah lebih kurang eh. 4.9. Tapi kalau yang macam ni, contohlah sebab alang-alang saya terus buat teknik menjawab ni, awak kena faham kat sini. Katalah dia contoh dia menyentuh kat sini. Tu nampak? Negatif 1. Berapa? You all rasa apa jawapan? Negatif 1 apa? Anak-anak? Nampak kan? Negatif 1.45. Yes. Negatif 1.45. Negatif 1.43. Negatif 1.46. Negatif 1.48 juga diterima. Asalkan bukan negatif 1.4
ataupun negatif 1.5 sebab dia tak menyentuh pada betul-betul dekat tempat ni. Ha, sebab tu saya kata untuk soalan graf ni sebenarnya sangat mudah untuk you all dapat markah, tapi pastikan itulah maksud saya, pastikan dapat dalam keadaan yang apa tepat, logik, tak boleh suka-suka macam kita nak buat apa, kita main andaian tu, kita boleh andai tapi andaian kita tu andaian yang logik. Okey, seterusnya kita tengok soalan D. Ni senang je. Nak bina garis lurus. Ni soalan sini eh. Saya pergi sini. Okey. Pertama sekali, tips dia adalah bila you nak bina garis lurus anak, kita akan patah balik pada soalan. Okey, kita punya soalan eh. Soalan kita adalah y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 7x tolak 2. Okey, ni persoalan kita. So daripada sini D kita ada 2x kuasa 2 sama dengan 9x tambah 3. Ni daripada soalan. Pertama kita kena tukarkan dalam bentuk am, mesti dalam bentuk equal 0. So kalau equal 0, kita punya jawapan kita adalah 2x kuasa 2 tolak 9x tolak 3 sama dengan 0. Buat yang tu dulu. Mesti sama dengan 0. So, apa yang kita nak buat seterusnya, kita susun. Kita tulis balik y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 7x tolak 2. Okey, kosong ni dia akan duduk bawah y. Kosong sama dengan 2x kuasa 2 tolak 9x tolak 3. So operasi kita adalah kena tolak. Kita tengok yang besar lah, kita tolak. So you all akan dapat y sama dengan 2x tambah 1. So inilah persamaan yang you all akan dapat. So bila you all akan dapat persamaan ni, buatlah jadual. Buat jadual. Paling mudah buat jadual lah ya. Menggunakan kalkulator yang macam kita buat tu. X, Y, kemudian kita letaklah, kata kita nak letak X tu sebagai sifar, X lagi satu sebagai negatif satu. Tak ada masalah. You all cari, you all akan dapatlah satu kat sini. Dan dekat sini adalah negatif satu. So plotkan titik macam biasa dan pastikan titik garis lurus ini mesti melebihi daripada graf. Dan kita dapat dua nilai lah. Satu dekat sini dan satu juga dekat sini. So ada dua jawapan. Okay. Perlu tak tulis persamaan yang macam ni? Tak tulis pun tak ada masalah. Ya? Tak tulis pun tak ada masalah. Okay. So ada apa-apa lagi nak tanya saya untuk bahagian graf fungsi? Dia biasanya A ni, kita akan tumpang jawapan kita pada bahagian B. Okay, kita akan tumpang jawapan kita pada bahagian B. Dan sebenarnya tolong ya anak-anak, A ni sangat mudah. So saya rasa you all tak ada masalah dekat sini. Hari ni saya nak berkongsi satu teknik. Saya tak tahu you all dah tahu ke tidak. Bagaimana menentukan pusat putaran? Bagaimana menentukan pusat putaran? Menentukan pusat putaran. Okey. Kita akan guna formula yok koi tai. Apa tu? Ni saya nak kongsi. Bila dia sebut yok yok koi kai, yok y. 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 A, addition, tambah X per 2. Kemudian lagi satu, Y, tolak X per 2. Okey. Ataupun Hoi, K. K mewakili huruf X. X, O, kita akan tolak Y per 2. Atau X, A, Kai, A, addition, add, tambah X tambah Y per 2. Okey, apa nak buat? Yak yuk kita akan guna kalau dia ikut arah jam.
Kui kai kita akan guna kalau dia lawan arah jam. Okey, faham eh? Yang ni ikut, yang ni lawan. Kedua-dua ni, kedua-dua ni, formula ini, dia akan guna kaedah pergerakan seperti translasi. Ni kena faham ni. Dia akan guna kaedah pergerakan seperti translasi. Okey. Okey, saya ajar terus. Kalau kata you all tak faham, you all tengok betul-betul. Saya besarkan gambar ajar dekat sini. Okey, sebelum tu saya lupa nak baca soalan. G H I J K L. G G H I J K L. Maksudnya yang besar ni adalah image bagi A B C D E. Okey, ini. So ini adalah image langkah kita eh. Ini adalah objek, right? Di bawah gabungan penjemaan UV. Okey. Sebelum tips saya, tak apa, sekejap lagi saya ajar. UV. Maksudnya kita akan buat V dulu, baru kita buat U. So, apa yang kita nampak daripada objek, dia akan jadi image yang ni dulu. So, melalui satu proses putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat. Yang ni yang kita nak buat pusat dia. Okey. Disebabkan dia lawan arah jam, dia ke sini eh. Dia lawan arah jam. So, kita akan guna formula koi kai sebab dia lawan arah jam. Okey. Paling mudah, anak-anak, kita akan pilih bucu yang sama. Bucu objek dengan bucu image yang sama. So, kalau saya akan pilih bucu kat sini. Sorry. Bucu kat sini dengan bucu kat sini. Yang saya nampak lah. Okey. So, saya besarkan eh. Okey. Katalah daripada E, nak ke bucu image ni. Dia akan bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Disebabkan dia bergerak ke arah kanan, jadi positif 7. Kemudian, apa yang berlaku? Dia akan naik. Naik berapa? 1, 2, 3. Disebabkan dia naik, dia adalah positif 3. 7 dengan 3. So, 7 ni adalah X. 3 ni adalah Y. So, kita tengok koi kai kita. X tolak Y. X kita 7. Tolak Y. Y kita 3 per 2. Lagi satu X. X kita 7. Tambah Y kita 3 per 2. So, daripada sini, you all selesaikan, you all akan dapat 7 tolak 3, 4 kan? 4 bahagi 2, 2. 7 tambah 3, 10. 10 bahagi 2, 5. You all akan dapat 2, 5. Tapi ini bukan koordinat. Ini adalah pergerakan translasi. So, maksud dia daripada bucu yang kita pilih objek ni, dia akan bergerak 2 ke kanan. 1, 2. Dan dia naik ke atas sebanyak 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. So, di sinilah pusat putaran. Okay, di sinilah pusat putaran. Negatif 5, 9. Bila kita menulis V putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat negatif 5, 9. Setakat ni boleh faham tak kaedah yak yuk koi kai? Boleh kan? You all kena islah ya, takut lupa. So saya tekan-tekan dekat sini. Bila nak menulis putaran mesti betul dulu. Ini dulu dia punya ibu. Kalau depan ni salah, belakang-belakang kita dah tak tengok eh. Kalau depan ni salah, contohlah. Putaran, you all tulis, bukan tulis putaran, you all tulis putar. Tak tengok dah lah walaupun belakang-belakang ni betul. Tak boleh. You all tulis pembesaran, automatik dah confirm salah. Tak boleh. Macam itulah ibarat dia. So, ini ibu. Ibu mesti betul dulu.
putaran. Bila 90 darjah, mesti tulis ayat lawan arah jam. Bukan arah lawan jam. Salah tau. Aha. Terbalik, tak boleh. Lawan arah jam. Ikut arah jam. Ha, tu ayat dia, eh? Ayat yang betul. Pada pusat, mesti dalam bentuk koordinat negatif 5, 9. Kalau tak tulis dalam bentuk koordinat yang betul pun, akan hilang markah. So, ini adalah 3 markah. Okay. So, kalau U pula, U automatik lah pembesaran. Okay, yang ni saya tekan sikit je. Pembesaran ejaan kena betul dengan biasanya cikgu kita akan ajar faktor skala. Tapi kalau saya, you all tak tulis faktor skala pun tak apa, tukarkan terus kepada huruf K. Dengan K sama dengan maksudnya berapa kali ganda dia besar. So kita akan dapat berapa kali ganda ni besar? 2 kali ganda. K sama dengan 2. Okay, K sama dengan 2 pada pusat. Okay, yang ni senang je lah kalau pusat pembesaran. Mesti guna koordinat juga. Sama eh, mesti guna koordinat juga. So, kita akan sambung bucu ke bucu lah. Saya padam sekejap supaya nampak macam mana you nak buat pusat pembesaran. So, tak payah tulis faktor skala pun tak apa. Kalau tulis faktor skala, kena tulis faktor skala tau. Bukan skala faktor. Sebab saya pernah jumpa, sayang, pelajar tu tulis skala faktor. Ya Allah, confirm dah salah. Okay, so sambungkan bucu ke bucu. Okay, saya sambung . Bucu ke bucu. Sorry, lah lari lah pula. Ya Allah. Lebih kurang lah. Okay. So, kita dapat pusat dia pada G. Kalau dia terkena pada titik koordinat yang macam ni, memang awak selamat. So, tak payah tulis koordinat. Terus tulis huruf dia pada pusat G. Pada pusat G. Dah. Terus dapat lagi 3 markah. Ibu dia, pembesaran. 1 markah. K, 1 markah. Pusat, 1 markah. So, 3 markah. Jadi, total markah dia adalah 6 markah. Dan akhir sekali untuk soalan ni, jika luas segitiga ABCDE 130. So, kalau luas ni adalah 130. So, di sini pun 130. So, nak cari luas kawasan belorek. Luas imej. Formula . Luas imej, saya tulis kat sini lah. Luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. So, KU adalah 2. So, 2 kuasa 2 darab dengan 130. Jadi, you all akan dapat 520. Dan akhir sekali, luas kawasan belorek 520 tolak dengan 130. So, jawapan dia adalah 390 cm kuasa 2. So, inilah jawapan dia. So, sebenarnya soalan penjelmaan sangat mudah. Pelajar kadang-kadang dia banyak terstuck dekat pusat putaran. So, hari ni anak-anak saya berkongsi dengan awak bagaimana menentukan pusat putaran menggunakan formula ya, yo, koi, kai. Jangan terbalik sudah. Jangan terbalik. Dan sebenarnya formula ni adalah formula daripada Sir Fakhri. Saya menggunakan formula ni senang. Sebab kadang-kadang bila pelajar saya guna jangka lukis, dia macam lari-lari tau. Dia macam lari-lari sikit, tak dapat dengan tepat. Tapi kalau kita menggunakan formula ya, yo, koi, kai ni, dia akan membantu kita mendapat nilai pusat putaran dengan tepat. Saya menggunakan kaedah gundalan. Bila saya gundalan tu maksudnya saya tanda satu, satu, satu dekat ruang jawapan. Kaedah gundalan. Cuma saya nak ingatkan,
kalau you all guna kaedah gundalan, dia macam ni kan. Contoh eh, macam ni, macam ni. Tak boleh. Lepas tu dapat macam ni. Tu dapat macam ni. Bila you tinggalkan kaedah, you buat kaedah gundalan, pastikan you menulis nombor semula. Jangan tinggal gundalan you tu macam ni. Tak boleh tau. Tak dapat markah. Ya, rugi. So, bila you guna kaedah gundalan, pastikan you tulis balik nilai-nilai dia. So, kalau awak buat, awak boleh check. Bagi tahu saya. Okay. Kemudian, lately ni, kebanyakan lah sekarang ni, dia suka sangat bagi nombor perpuluhan yang macam ni kat belakang. Sebenarnya bila kita faham konsep, sempadan atas ni adalah kita akan ambil, saya tulis sini, 35.5 tambah 35.6 sama dengan, lepas tu kita akan bahagikan dengan 2. So jawapan yang kita akan dapat adalah 35.55. Okay, 35.55. So jawapan dia adalah macam ni lah. Macam ni. Siapa yang buat, jawapan you akan dapat macam ni. Okay? Jawapan awak akan dapat dalam bentuk yang macam ni lah. Awak boleh dapat. Tengok pemarkahan dia. Laju kekerapan semua betul. P2. Laju sempadan atas. Sempadan atas ni semua betul. Baru dapat P1. Dan titik tengah baru dapat P1. So, markah di sini adalah 4 markah. Titik tengah kena faham. Mesti hasil tambah 2-2, 35.1, tambah 35.5, bahagi dengan, dah dapat jawapan tu, baru bahagi dengan 2, you all akan dapat 35.3 dan seterusnya. Okay. Daripada sini, kalau soalan tu tanya kelas mode, so jawapan dia adalah merujuk kepada selang kelas ni lah. So mode kita pada frekuensi yang paling tinggi, macam soalan ni 11, so jawapan dia adalah 36.6 sehingga 37.0. Itu kalau dia tanya soalan kelas mode lah. Okay. Kemudian kalau dia tanya dekat sini, B ni dia tanya apa? Min. 3 markah. Okay, saya jalan kerja di sini dah dapat 2 markah. So kalau yang ni tak buat pun tak apa. Faham eh? Pastikan cara penulisan jalan kerja kena macam ni. Kena letak kurungan macam ni. Kena ada tambah macam ni. Tak boleh tinggal. Dan. Garis bawah ni, per ni, buatlah panjang-panjang. Janganlah buat secuek kat sini je. Tak boleh lah. Tak boleh. Kesian dekat pengurusan. Nak bagi markah ke tak nak bagi markah? Macam tu. Tak boleh. Buat bagi habis, bagi lengkap. Dan cara tulis tu, buat dengan lengkap. So kalau tak tulis yang bawah ni, yang saya pangkal ni pun tak apa. Kalau tulis pun tak apa. Tapi tak ada markah. Markah dia yang terakhir adalah pada sini. Okay. Katalah you dapat 36.865. Pastikan kalau tanya saya, apa yang tulis dekat kalkulator, tulislah. Jangan bundarkan. Tapi kalau nak bundarkan, pastikan bunda dengan tepat macam ni. 36.9 macam ni. Kalau nak bundarkan, pastikan you all bunda dengan tepat. Kalau salah bunda, hilang markah. So kalau tak bundar pun, tak ada masalah. Okay. Kemudian, okay, julat ni sangat memainkan peranan penting. Sebenarnya dia bagi ni, tapi mungkin soalan tu dia tertinggal julat. Okay. Kemudian kita tengok kalau bentuk graf. Okay, ni bentuk graf dia. Alright, ni saya nak tanya. Katalah dia bagi bentuk graf yang macam ni. Okay, dia tulis number of customer lah. You all tulis kekerapan pun tak apa. Kekerapan longgokkan. Yes, kekerapan longgokkan. Dan juga kat sini adalah sempadan atas. Okay, kemudian dia buat, jangan, bila lukis graf, jangan lebih lah. Macam saya ajar tadi, jangan lebih. Tak boleh lebih eh. Mesti buat dengan tepat. Kemudian dekat sini, perlu tak nak tulis 35.05? Kalau tanya saya, tak perlu tulis. Tetapi,
Tetapi pastikan julat ni, nampak ni, sama. Jangan you buat graf, you tarik tarik sampai sana, sini. So julat you dah lari, tak boleh, salah. Maksudnya pastikan kedudukan kekerapan longgokan pada kosong ni adalah pada julat yang sama. Julat yang sama. So kalau tak tulis pun tak ada masalah. Tapi pastikan julat yang sama. Ada setengah dia nak buat macam ni kan. Lebih kurang macam ni. Tak buat pun tak apa. Tak ada masalah. Ni okey ni. Macam graf ni dia okey. So pastikan julat tu semua sama. Lepas tu anak, untuk graf ogive tak boleh guna pembaris. Kalau you nak guna pembaris, make sure you guna pembaris yang fleksibel lah. Yang fleksibel ruler tu yang boleh bengkok-bengkok. Ataupun you guna tangan je lah. Cuma kalau you guna tangan, pastikan graf itu licin. Tak boleh graf tu macam kita buat lukisan. Tak boleh lah. Ya, tak boleh. Okay. So ini tentang ogive. Kalau kata, saya ulang terus eh. Kalau kata dia keluar poligon kekerapan, okay. Okay, saya kongsi kat sini ya, sebab sini ada kertas graf. Kalau kata you ada poligon kekerapan, contohnya dia macam ni. Macam ni, macam ni, kemudian macam ni, contoh eh, dia sampai kat sini je. Sampai kat sini. So, kita ambil pembaris, saya besarkan sikit. Kita ambil pembaris, kita akan buat kat sini je, titik kita. Sedangkan dia bagi kita, kita buat ikut titik kita je. So kita ada kat sini, kita sambung, kemudian kita ada kat sini, kemudian kita ada kat sini. Lepas tu katalah dia ada lagi satu lah dekat sini. Contoh eh. So kita sambung. Okay. Dia akan jadi macam ni, tergantung. Pastikan you all buat sampai habis dia tutup. Dan julat dia mesti sama. Kalau sini, so partner dia julat dia sini. So mesti sambung sampai habis lah. Macam ni. Oh sorry. So yang ni pun sama. Nampak ni. Setengah pelajar, dia suka-suka hati je dia garis lah macam ni. Disebabkan dia buat apa garisan tu. So dia garis macam ni. Salah lah. Sebab dia tak garis pada julat. Sedangkan graf ni, dia habis dekat sini. So julat dia mesti kat sini. Sepatutnya garisan pink ni adalah pada sini. Sepatutnya garisan tu adalah di sini. Macam ni. So itulah cara menulis atau melukis graf histogram, sorry, poligon kekerapan dengan betul. Dia mesti buka dan tutup. You tak boleh biar dia tenganga macam tu. Tak boleh. Bila you nak tutup, pastikan you ikut betul-betul dia punya julat. Jangan main langkah-langkah ikut suka. Tak naklah kuncup sangat. Nak lebar sikit. Tak boleh. Dalam matematik dia sangat rigid benda-benda yang macam ni. Okey, boleh faham ya anak-anak? Pelan ni awak kena rajin membaca ayat. Sebab kalau tak baca ayat nanti tak boleh faham ukuran-ukuran dia. Contoh dekat sini eh. EF sama dengan IJ sama dengan 3. So 3 IJ pun 3. Ini you kena faham 3. You lukis lah pandangan daripada X. So pada X sebenarnya kita cuma dapat bentuk ni lah. Okay, bila kita dapat bentuk ni, saya kongsi ya, ni jawapan dia. Macam ni. Okay, pastikan tepat 90 darjah. Okay, ni cara ya. Pertama sekali bentuk sama. Bentuk betul je. Ukuran belum kira eh. You all dah dapat satu markah. Kemudian dia akan tengoklah ukuran you. Betul tak EF ni lebih besar daripada FI? Biasanya kalau bentuk betul, automatik bawah ni pun dapat satu markah lah. Tapi pastikan tepat 90 darjah ni. Nampak ukuran tepat sudut 90 darjah. Ukuran betul 3 cm tu betul. Tak boleh anak, tak boleh lebih. Katalah contoh macam ni nak, tak pernah nampak.
Contoh. Ah. Nampak tak? Berlaku lebihan sikit kat sini. Tak boleh lebih. Kalau lebih, dia akan hilang markah N dekat sini. Ya, tak boleh lebih. Ataupun tiba-tiba dia tak sambung habis. Ah, dia biar aje. Ah, dia terlupa, awak terlupa. Ah, macam ni. Sepatutnya sambung. Ah, sambung macam ni. Tapi awak terlupa. Ah, sikit je. Perbezaan dia sangatlah sedikit. Juga akan hilang satu markah. Okey? Ataupun dia dah buat cantik dah, semua cantik. Semua dah sambung elok dah semua. Ah, sorry. Macam ni lah lebih kurang. Semua dah cantik. Tiba-tiba dia pergi buat macam lukisan. Ada double line kat situ. Juga akan hilang satu markah. Dan dalam SPM, tak perlu nak tulis 3 A, B, C, D, tak perlu. Cara menjawab dia adalah sama seperti gambar rajah ni lah. Macam ni je lah. Dan bentuk tu, dia tak boleh, dia boleh pusing. Asalkan dia pusing tu dapat bentuk yang sama, boleh diterima. Tapi kalau dia reflect, dia pantul, kita tak boleh terima. Ya, kalau dia pantul, kita tak boleh terima. Alright. Kemudian kita tengok balik soalan dia. Sini. Diberi bahawa FP SG2, FP sini 2, SG sini 2, okey. PS 4, okey, sini 4. Okey, awak tulis je maklumat apa awak ada tadi. Tadi ada 3 kat sini. 3 kat sini, okey. Kemudian yang panjang BC tadi, BC kita tadi 8. So kalau apa yang ukuran tak ada, kita rujuk pada gambar rajah A. Bila soalan tanya atau soalan kata lukis dengan skala penuh, maksudnya pandangan daripada atas. So jawapan dia adalah macam ni. Dia nak ajar bumi. Saya harap you all tumpu dengan bumi. Sebenarnya bumi ni sangat mudah tau. Okay, pertama, you all lukis je bumi macam saya lukis. Bentuk dia macam ni. Tak payah lukis cantik-cantik pun. Janji kita lukis nampak apa? Bentuk utara, timur, selatan, barat kita tahu kat situ. Okay, Q dan R ialah titik pada permukaan bumi. Okay, bila dia sebut ayat ni, PQ diameter selarian latitude. Kalau diameter selarian latitude, maksudnya dia duduk di latitude yang sama. Okay, so maksudnya Q kita kat sini lah. So kalau Q kita kat sini, latitude dia sama, tetap juga 65 darjah utara. Tetapi kalau sini barat, dia akan jadi timur. Dia duduk sebelah timur kita. Jadi 180, you tolak 68, you akan dapat 112 darjah timur. Okay, 112 darjah timur. So 112 darjah timur. Ini diameter selarian latitude. Kalau dia sebut diameter bumi, maksudnya P tu, Q tu akan duduk di sini lah. Contoh, Q akan duduk di sini lah. Ya, itu maksud dia. Okay, kemudian alright, dia kata R pula terletak 4020 batu nautika ke arah ke selatan Q. Bila arah selatan, jadi dia bawah. So R mungkin duduk dekat sini. Bila R duduk dekat sini, kita tak tahu nilai R tu berapa selatan. Tetapi kita tahu nilai timur dia adalah 112 darjah timur. Ni kita tahu. Okey. Kemudian, okey, kita tanya soalan A. Jarak dalam batu nautika diukur sepanjang selarian latitude sepunya. Bila sebut jarak anak-anak, dia memang sudut darab 180. Sudut mesti darab dengan 60. Ini jarak. Disebabkan dia latitude, so theta darab 60 darab dengan cos latitude dia 65 darjah. Okey, theta ni sudut ni perbezaan sudut. So kalau sini 68 barat, 112 timur, disebabkan arah yang berbeza, operasi dia tambah, senang je you all akan dapat terus 180 darab dengan 60 darab dengan cos 65 darjah. So jawapan dia adalah 4564.28 batu nautika.
So ini jawapan dia. Okay. Kemudian dia kata cari location untuk R, kedudukan R. Kita tahu jarak sini ke sini adalah 4020. So jarak, bila jarak dia ada dua, sama ada theta darab dengan 60 atau theta darab dengan 60 darab dengan cos latitude. Tapi untuk kes ni kita akan guna formula theta darab 60 sama dengan 4020. So theta kita macam mana nak buat? 4020 you bahagilah dengan 60, awak tekanlah kalkulator, awak akan dapat 67. 67 ni adalah perbezaan sudut. Kalau sini 65 utara, berapa selatan supaya you dapat 67? So jawapan dia adalah 2 darjah selatan. Sebab 65 utara tambah dengan 2 selatan, you dapat 67. So itulah kedudukan R. Itulah kedudukan R. Soalan D. Tengok soalan D. Soalan D kata apa? Soalan D kata dua buah kapal terbang G dengan H berlepas dari soalan C. Hitung jarak terpendek, okey, dalam batu nautika dari P ke R. Lah, ni senang je. P ke R. So maksudnya jarak P ke R. Dia nak jarak daripada sini ke sini melalui permukaan muka bumi. You kena faham ni. Okay. Pertama sekali, awak kena cari sudut. So macam mana nak cari sudut? Okey, nampak ni 65 darjah utara. So sini 65. Jadi dekat sini adalah 115 darjah. Kat sini berapa? Selatan kan? So 2 darjah. So sudut dia adalah 117. So jawapan dia adalah 117 darab dengan 60. So awak akan dapat jawapan 7020 batu nautika. Senang je. Sebenarnya senang je bumi. Asalkan awak faham konsep dia. Okey, soalan terakhir D. Dua buah kapal terbang G dan H berlepas dari P ke R pada waktu dia sama. Kapal G terbang ke timur Q, kemudian selatan R. Kapal H pula mengambil laluan terpendek. Diberi bahawa purata laju 802 knot. Cari beza. Okey, pertama sekali you kena faham you ada 802 ni adalah dia punya purata laju. Purata laju maksudnya jumlah jarak bahagi masa. Okey, pertama sekali lagi sekali P ke R. Ni kita ada dah P ke R kita. Jarak terpendek kita untuk H. Kemudian daripada G pula, dia berlepas satu-satu. Mula-mula dia P ke Q. Okey, P ke Q kita dapat yang ni. Kemudian Q ke R kita dapat 4020. Jadi oleh itu, ni jarak dia, jarak dia. Mula-mula kita dapat 4.5.6.4.28, kemudian kita tambah dengan 4.0.2.0. So kita dapat jumlah jarak berapa? Berapa yang kita dapat lah, saya nak cepat ni. Kemudian bahagi dengan purata lah, purata laju 802. Yang lagi satu ni sebab jarak terpendek. You all jangan confuse, jarak terpendek 7020. So 7020 juga bahagi dengan 802 untuk you mencari nilai masa dia. So you akan dapat masa kat sini adalah 10.7 tolak 8.75
dan jawapan dia adalah 1.95 jam. Inilah jawapan dia. Sangat mudah sebenarnya. Asalkan awak faham, awak faham apa ayat-ayat dia. So sebenarnya dalam bumi formula kita yang kita guna sangat mudah. Markah dia pun sangat mudah. Markah dia pun sangat mudah tau. So kena faham dekat situ lah. Alright. So itu saja perkongsian saya untuk paper 2 set Johor. Okay, kita jumpa lagi. Selamat mencuba. Bye.